Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita undur dua ayat. Ayat yang ke-114 dan 115 di dalam surah Hud. Allah firman, ya wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibna sayyiat dhalika dhikra lidhakirin. Ini ayat 114. Semayalah kamu di dua hujung siang dan di waktu malam. Sinilah menjadi dalil, iaitu menunjukkan bahawa semaya ni adalah lima waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala fardu kepada kita semua, iaitu semaya subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Duduk dalam satu ayat ni, walaupun ayat-ayat lain di dalam Quran pun ada yang menunjukkan bahawa adanya nama ataupun disuruh supaya kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu siang dan malam melalui solat. Jadi di sini kita tengok ayat yang dibaca saat ini, adanya beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungi dengan kelebihan pahala semayang. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan tu menghapuskan dosa-dosa ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Dalam kitab Al-Misbahul Munir, rekasa daripada tafsir Ibn Kathir, muka 951. Ada hadis Nabi SAW, Abu Bakar cerita sendiri, dia katanya dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuznibu dhanban fayatawaddau wa yusalli rak'atain illa ghufira lah." Maksudnya mana-mana orang Islam yang berdosa satu dosa, iaitu dosa kecil lah, maka dia ambil air semaya, lepas pada tu dia semaya dua rakaat, maka diampun kepadanya dosa-dosa yang dia buat tu. Ini menunjukkan bahawa orang Islam ni tu hewi pisik, iaitu ambil air semaya dan semaya dua rakaat dengan khusyuk sungguh. Semaya apa tu? Wallahu alam lah. Boleh jadi semaya fardu ataupun semaya sunat ataupun dia bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sebab semaya tu saat ni mengampunkan dosa dia. Yang keduanya, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah kelebihan ambil air semaya. Ya rakyat katanya, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Uthman ya ambil air semaya, ya nak biar orang nampak, katanya inilah cara Nabi ambil air semaya seperti mana yang aku nampak dahulu. Aku tengok Nabi ambil air semaya lagu ni. Dia pun ambil air semaya depan orang. Okay. Nabi kata kan masa Nabi duduk hidup tu. Nabi katanya, "Man tawadda'a wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi pun juga ambil air semaya dulu. Nabi ayat katanya, siapa-siapa yang ambil air semaya serupa dengan aku ambil air semaya ni. Uthman pun ya rakyat supaya dengan hak Nabi rakyat juga. Nabi kata kena, "Thumma salla raka'atai." Lepas pada ambil ismaya sudah, semaya dua raka'at. Dan tidak bercakap di dalam hatinya. Maknanya semaya khusyuk sungguh. Tenang jiwa sungguh waktu semaya. Tak ada cerita luar, mari duduk sek dalam waktu semaya saat ini.
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka orang tu diampun dosa-dosa hak lepas mari dah. Maksudnya dosa-dosa kecil lah. Ini kelebihan bagi kita ambil air semaya, wisupa dengan Nabi ambil air semaya macam mana. Lepas tu semaya sunat dua rakaat. Wallahualam, hak ni boleh jadi sunat wuduk. Orang ada semaya sunat wuduk ke, ataupun semaya fardu ke, semaya sunat lain-lain ke. Maknanya hak noknya ambil air semaya supaya dengan Nabi dan khusyuk di dalam semaya. Maka diampun dosa dia lepas-lepas mari dah. Hadis yang ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna bi babi ahadikum nahran ghamran yaghtasilu fihi kulla yawmin khams marratin hal yubqi min daranihi shay'a?" Qalu, "La ya Rasulullah." Qal, "Wa kadhalika as-salawatul khamsu yamhu Allahu bihinna adh-dhunuba wal khataaya." Alhamdulillah. Nabi ayat kata kena. Nabi katanya nampak lagu mana? Mu nampak ke dak? Jika dihadapi umuh kamu adanya air sungai yang mengalir banyak. Lepas pada tu orang tu dia mandi tiap-tiap hari 5 kali sehari. Ni Nabi buat banding, buat misalnya orang hok mandi acak-acak kali sehari, sehari tu 5 kali. Supaya orang semaya dah 5 kali. Nabi katanya ada ke lekat lagi ke daki cemah orang hok mandi sat ni. Ceraknya orang ada mandi ya gonyoh sungguh. Tak ada sikit habuk daki di tubuh dia. Sahabat Nabi apabila Nabi tanya macam tu, sahabat Nabi katanya, "Dak ya Rasulullah, tak ada daki dah. Tak ada cema-cema." Nak, hak duduk di lekat di tubuh. Nabi katanya, "Wa kadzalika salawatul khams." Begitulah semaya 5 kali sehari. Supaya orang duduk mandi dah. Semaya 5 kali sehari ni, "Yamhullahu bihinna adh-dhunuba wal khataaya." Allah akan hapus dengan sebab semaya itu saat ini. Az-zunub, iaitu dosa-dosa. Wal-khataya, kesalahan semua. Inilah kelebihan bagi kita semaya 5 waktu hari-hari. Tak mungkin orang Islam nak give dosa kecuali dosa besar. Dosa besar yang dia buat sakut dengan manusia ataupun sakut teruh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak kena bertaubat. Hak kena minta maaf, kena wui maaf sama-sama manusia. Tapi dosa hak kecil-kecil, biasa-biasa, dia panggil kopeh-kopeh. Sikit-sikit. Hak ni Allah Taala apung melalui kita ambil air semaya, kita mari ke masjid, jalan kaki kokeh-kokeh-kokeh. Setelah lagi kelik pula. Baca Quran, zikir, istighfar, taubat. Ya habis dosa-dosa kecil. Tapi hodok bosannya buat ngatak taubat. Tak faham agama, tak ngaji. Ni kalau misal saja ni tak. Orang tak baca kepada kita hadis-hadis macam ni. Kita nak tahu lagu mana. Orang tak baca kelebihan semaya jemaah di masjid. Kita cakap sore rumah. Semaya sore, apa tika semaya semaya boleh so, walaupun khusyuk sangat mana pun boleh so. So ya pahala. Tapi semaya jemaah, alhamdulillah, kurang-kurangnya 2 orang kita semaya. Bolehnya 27. Hak ni dah berhajat kita kepada ngaji. Dengar, apabila kita dengar, kita mengaji, kita tahu katanya, oh hak ni kelebihan ada. Baca hak ni apung dosa, buat hak ni timbulnya pahala banyak kepada kita. Pas siapa lagi tak si berebuk, tak si ambil. Nak belaka sebab tiap-tiap orang dia nak cari buah peluang dalam hidup tu, masya-Allah. Dia tak si rugi. Bila orang dia tahu, dia yakin katanya dia ni berdosa belaka. Ada sikit belaka dosa-dosa. Orang tu sikit, orang tu banyak. Tapi Allah Ta'ala rahmat dia tu, dia we peluai bagi tiap-tiap orang yang nak apung dosa melalui apa? Melalui usaha seseorang tu. Siapa yang usaha banyak, buat banyak, baca banyak, maka hidup dia molek. Serta dengan dia ada cita-cita, berasa nak berubah.
Orang ni kena ada berubah dalam hidup. Kena berasa ada keinsafan dalam hidup, dalam hati dia. Aku kena berubah. Aku kena buat agak tu. Aku kena buat agak ni. Ha, inilah kita berhajat. Nuk mena-mena. Minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong cuiklah hati aku. Jadi aku ni orang berjuru, orang baik, orang ada samnek. Kalau Allah Ta'ala tak cuik hati kita, duduk lagu tu. Walau dia tak ada kira di ilmu. Tak ada kira di ngaji tinggi. Tak ada kira di apa? Reti, gotu, reti. Tak. Allah Ta'ala betul-betul hidayah daripada Allah Ta'ala. Dia nak cuik hati siapa, nak royak, nak jadi orang tu peher. Alhamdulillah. Sebab tu, orang-orang pakai duk misal, banyak. Waktu mengaji, walaupun daripada mulut orang sore royak, tapi peher tak sama. Tohor dalai tak sama. Luah, sepik tak sama. Setengah hari ya boleh sekadar tu, sekadar ya dengar, basah lagi ya terlupa habislah. Tapi setengah-setengah hari alhamdulillah, ya dengar waktu ya duk dengar tu ni, kracai ni fu, kau banyak. Benda hak dia boleh tu masya-Allah, kau tabung. Walaupun 5 minit ya dengar. Ha inilah kita berhajat kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hati kita nak jadi kita ni orang molek. Kita kena prak diri kita menjadi orang berjuru, orang bondek, soleh. Hidup dalam di atas muka dunia. Lepas tu minta dengan Allah, menjadi selamatlah kita dalam kubur kita. Hidup tidur dalam kubur. Ni, tak usah habis dah. Dengan manusia kita tak ada buku. Tak ada benar-benar tak molek. Apung habis, minta maaf habis, dengan Allah Ta'ala pun habis. Barulah kita boleh duduk seni dalam kubur. Barulah kita duduk seni dalam akhirat sikit lagi. Ha manusia kalau dia nak ambil kira boleh kira sama. Banyak ha manusia dengan kita. Gotu goni gotu goni. Siapa kata tak mengupak kat orang? Tak ada. Siapa kata tak kena mengupak kat orang? Tak ada. Faham tak? Siapa tak mengupak kat orang? Siapa tak biasa kena mengupak kat orang? Tak ada. Orang okay, kecek belakang ha kita. Kita kecek belakang ha orang. Okay. Cuma kita nak kecek ha orang okay, tu sikit kan banyak duduk di kita sendiri. Jangan mengupak. Dah kita tahu katanya sehari-hari. Jangan mengupak kat orang. Okay. Saya biasa duduk sebut sini. Sejarah Imam Al-Bukhari. Dia royak pada awal kitab dia. Kitab Sahih Al-Bukhari. Dia royak katanya. Aku sejak daripada aku tahu kata mengupak tu adalah dosa besar. Aku tak mengupak sampai mati. Tengok Imam Al-Bukhari. Ya, ya lagi tu. Aku tak mengupak kat orang. Tak kata kat orang. Sampai mati. Lepas kita ada duduk dalam sangkom. Tak kata kat orang. Kata tak ada mulut. Kamu tak wawak mulut ke? Nampak dia senyap. Orang duduk kecek belakang. Bok, 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 bok. Kita rasa. Dia tak kecek. Rasa tak sedap. Dia dengar semata. Hani nak ayat katanya. Hidup kita ni. Kalau lah boleh. Sehari-sehari jangan buat dosa. Tambah pahala jangan buat dosa. Kau kurang dosa kita. Lot pariman dosa di banyak-banyak. Lot jangan buat. Tapi pahala kebajikan kita buat. Walaupun kita tahu hal orang. Ya tu lagu tu, ya ni lagu ni. Tapi dah senyap sudah. Kita tahu. Tapi buat tak tahu. Barulah insya-Allah. Nama katanya kita ni sukum rakab. Dalam hidup benda hak sepatut kita royak, kita royak. Hak tak sepatut tak sah. Gitu. Royak pun royak dengan cara baik. Tak ada katanya akatik kepada orang tu, akatik kepada orang ni, go tu go ni, masya-Allah. Sebab tu kita menjadi juru. Nak menjadi juru hari-hari tiap-tiap detik dalam hidup kita nak buat lagu mana. Hak ni duduk di sendirilah. Tiap-tiap orang kena pauk diri dia jadi betul. Molek baca nak royak gapo, nak gapo. Nak buat benda-benda tak molek sikit. Ingat semua. Aku ngaji dah, aku reti dah. Tuhan duduk tengok, Tuhan duduk dengar ni. Gapo hak aku duk buat. Akhir sekali saya baca dah. Ini sebab boleh turun ayat ni. Dan beberapa hari lepas dah baca sekali lagi ni. Ni hadis di dalam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia katakan anna rajulan asaba min ra'atin qublatan fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu
Abdullah bin Mas'ud rakyat katanya ada seorang lelaki, dia siung orang tino. Baca dah ni, baca sekali lagi dah, we bunyi katanya hak ni kita ada sebab boleh turun ayat ni 114 surah Hud. Seorang lelaki dia siung orang tino, maka dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rakyat betul-betul lalu, Nabi, saya siung orang tino, saya gerai. Nabi duduk dia tak ada jawab. Lalu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala waktu turun ayat wa aqimis salat wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Musmayalah. Apa? Di dua hujung siang hari dan waktu malam. Maknanya musmaya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, tu dia masuk habis siang dan malam. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya hasanat, hasanat maknanya kebaikan, kebajikan, menghapuskan kejahatan. Ani ulama mai duk tafsir banyak al hasanat sini makna apa? Semaya, istighfar, bertobat, bersedekah. Ada banyak baca Quran dan sebagainya. Maknanya kebajikan hak orang-orang tu duk buat. Terutamanya semaya. Sebab ia pergi tanya ayat ni ni, ia pergi tanya Nabi ni waktu dekat-dekat dengan nak semaya. Nabi buat dengar orang ni mari duduk mengadu ha kepada Nabi waktu semaya. Kenapa abang wala Nabi atas semaya? Masuk semaya, masuk semaya. Sudah semaya siap, ia tanya pula Nabi. Nabi, hak saya tanya saat ni lagu mana? Nabi kata mu semaya lagi saat ni. Nabi kata ya, teroyak katanya ya semaya dah. Nabi katanya diampunkan dosamu. Ha, tu ada satu riwayat. Ya tanya Nabi, faqala ar-rajulu ya Rasulullah aliya hadha? Qala li jami'i ummati kullihim. Orang tu tanya lagi Nabi, benda ni ni untuk saya seorang ke macam mana wahai Rasulullah? Nabi katanya dak, bagi umatku semua. Nah, siapa yang buat dosa kecil, kadang-kadang buat dengan pasal gelak mata panggil. Ya, arum cua wup tu, hok sia dok kata teka bedil orang bong dung dung deng deng kau tot nak kap. Ha tu, duduk semua dalam teratak je lah belaka tu, duk minta maaf. Ha, arum cua wup nak kuap kum arum tak leh. Padahal bedil orang. Nah, hok ni dosa kecil ya. Buat tak sengaja puasa gerai sekali ku kuang kami hartino puasa sesal lepas ada tu. Nah, maka Nabi raya katanya untuk umat aku semua, siapa yang ada silap salah maka Allah Taala ampun dosa dia. Alhamdulillah. Nah, ni semua saya dok baca ni ada hak kita dengar, ada hak tak biasa dengar lagi. Insyaallah kita akan faham satu persatu apa yang ada di dalam Quran. Mudah-mudahan ia akan menjadi nur cahaya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.